Ketum ya, Laka. Laka. Ya, oke, silakan. Terima kasih ya, Tuan Sri ya, yang dipetua. Cuma Menteri ya, tentang bagaimana dengan kelulusan atas permohonan yang saya difahamkan di daftar selepas itu, bagaimana keputusan untuk memilih pemohon di antara senarai yang diterima. Adakah preferen dibeli kepada pemohon dari kawasan yang berdekat dengan projek itu? Adakah special preference atau kalau tidakkah masih kita nampak luar dari kawasan itu telah diberi peluang tetapi yang berdekat sebab permohonan tidak diberi preference? Minta sekali penjelasan nanti. Okey, Yang Muhammad, yang pertama sekali Kuala Selangor tu saya kena betulkan balik ya. Sebenarnya jumlah unit di Selangor ni yang telah diluluskan tadi yang sebut tadi yang dalam pembinaan yang memang yang dalam pembinaan ialah 7,864 itu dalam pembinaan, tetapi yang telah diluluskan untuk Selangor ialah 52,704. Ini ada angka yang cukup besar. Kemudian apa tu, Kota Raja saya sedang menjawab yang dengar jawapan saya berhubung dengan akaun kedua. Kota Melaka yang umat sedia maklum bahawa kita membuat pendaftaran terbuka, pendaftaran online di Melaka, di Melaka kita akan buat pengundian terbuka dan semua orang akan melihat pengundian dibuat tu berdasarkan permohonan yang telah dibuat oleh pelbagai pihak. Kemudian sama ada Muhammad bertanya sama ada kita bagi preferen untuk kawasan yang berdekatan dan sebagainya. Jadi kalau sekiranya ada perbezaan daripada yang saya jawab tadi, saya akan jawab secara bertulis. Tapi pada masa sekarang prinsipnya ialah kita membuat pendaftaran terbuka, pengundian terbuka bila siap rumah ataupun rumah hampir siap ataupun permulaan kepada pembina rumah. Bagi saya baca habis. Adakah ini bermakna tiada preferen lah? Kalau ikut katakan pendaftaran terbuka dan pengundian terbuka, iaitu memang tidak preferen akan dibeli. Tapi yang mak sudah maklum bahawa bila kita buat pendaftaran terbuka, mereka akan menyebut apa tu. Kita telah senaraikan projek-projek dan selepas itu orang akan memohon. Lepas itu kita akan buat pengundian terbuka. Tidaklah sampai ke tahap katalah orang yang apa tu memohon diperlis, lepas itu dia pengundian terbuka di Melaka dan sebagainya. Jadi kita membuat pengundian tu berdasarkan kepada permohonan terbuka negeri ataupun kawasan. Walaupun saya akan bagi jawapan secara bertulis ataupun jawapannya yang memang dengar bila sampai kita habiskan ni apa tu ayat-ayat resmi yang saya harus baca kepada kawan-kawan semua. Okey.